Pakar Komunikasi Emrus Sihombing menilai pemberian penghargaan Bintang Mahaputra kepada Gatot Nurmantyo merupakan cara Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunjukkan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan kelompok yang kerap mengkritik kebijakan. Diketahui, Gatot merupakan salah satu petinggi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Sebelumnya, penghargaan Bintang Mahaputra juga pernah diberikan Presiden Joko Widodo kepada mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadlizon. Emrus menyatakan wajar bila Jokowi memberikan penghargaan tersebut kepada Gatot. Pasalnya, tidak sembarangan orang bisa duduk di posisi Panglima TNI seperti Gatot Nurmantyo.